Ada bawang merah, bawang putih, sedepan terus goreng. Ini daun jeruknya, kerupuk kulit, daun salam. Hai geng, ini mau goreng tempe kering. Kering tempe itu loh geng, yang untuk nasi kuning, nasi uduk, lu hajatan. Bumbu kering tempe apa aja? Bawang merah, bawang putih, kemiri, terus cabai merah besar, daun jeruk, daun salam, lengkuas, sama gula merah. Nanti dikasih gula pasir juga bisa geng. Jadi gula merah sama gula pasir itu aja. Oke. Goreng tempenya dulu. Kacang panjang seberapa kak? Sedikit aja. Kira-kira segini aja lah ya. Kita sedepan terus digoreng. Bawang merah, bawang putih ini aku masukin ke mesin blender jadi satu. Taruh sini. Kasih air segini. Ayamnya satu, garam, penyedia berasnya. Nah, mari ini kita blender. Bumbu yang udah aku blender tadi, bumbu yang udah aku tumis. Terus aku mau cemplungin daun salam, tambah lengkuas, daun jeruknya kita rebek-rebek ya. Ini daun jeruknya rebek-rebek biar nanti aromanya. Cabenya masuk, cabai besar. Gula merahnya masuk, ini gula merah masuk. Ini terus kita kasih air. Udah lumayan manis ya. Terus ini aku masukin kering tempenya. Nah ini udah jadi geng, kayak gini penampakannya ya. Nah ini cantik ya, tuh cantik. Aku masaknya sampai malam. Kenapa kak sampai malam? Soalnya tadi mindahin file-file sama ngecas, jadi tertunda 1,5 jam. Gak apa-apa ya, demi hasil yang bagus. Kenapa enggak gitu, oke? Jangan lupa subscribe dan like, comment. Bye-bye.